Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi dengan naik sepeda mengelilingi suatu desa yang pernah kita lewati sebelumnya, tetapi lewat jalur selatan. Enggak, Pak. Sekarang kita akan melewati Enggak. jalur yang sebelah utara, yaitu dari timur pertigaan yang SD Binangun ke arah utara itu alias ke belok kiri. Sini kita melewati jalan yang kanan kiri berupa sawah, alias kalau bahasa Jawanya itu membulak. Terus kemudian kita lurus, nanti kita tembus ke Desa Binangun yang sebelah timur tapi bagian utara. Oke. Di sini ini pemukiman masih agak jarang, tidak sepadat yang sebelah selatan. Ini terlihat kanan kiri masih banyak pepohonan, rumah cuma satu, dua. Sebelah kanan ini masih banyak pekarangan kosong alias karangan sumur. Ada rumah lagi. Sana kosong lagi. Di keliling ini banyak vegetasi. Bapak. Tadi itu ada bapak-bapak yang sepertinya menyecor. Oke, kita nggak belok kiri, belok ke kanan. Nanti kita akan tembus ke jalan. Kita nggak mau ke selatan. Selatan kan nanti tembus ke itu. Jalan yang jalur selatan kita lewat langsung jalur yang menuju ke jalan ke arah Kendal Rejo, atau mungkin kalau ke arah kiri ke timur nanti ke Panggung Bilangu lewat Bula. Oke. Bapak. Di sini ini jalannya karena ini istilah ya lorong lah, nggak segitu luas. Jadi kalau untuk lewat mobil ini nggak bisa, paling cuma sepeda motor, simpangan ya alon-alon lah. Sama speedu itu alias sepeda guys. Oke. Binangun ini saya dulu kalau pas lebaran sering main ke tempat teman saya namanya Bang Rinto. Teman zaman waktu zaman SLTA lah, teman laju bareng dulu naik engkel. Oke, nanti kita ini belok ke arah ke kiri. Nah, tembus itu depan adalah jalan yang menuju ke Desa Kendal Rejo. Nah, kemarin kita ke sini jalannya masih belum begitu bagus alias masih dibangun, sekarang udah wah mulus sekali, luar biasa. Kita sebenarnya mau ke arah selatan, tapi pikir kita balik, wah ada rumah yang keren hebat, mewah banget. Saya penasaran. Oke. Kita lanjutkan perjalanan menuju arah utara untuk melihat suasana dari Desa Minangun yang sebelah utara. Lah, ini kalau yang jalan ini sigar ke arah ke kiri, yaitu itu rumahnya teman saya Bang Rindu. Ya, kiranya dari kita cukup sekian, semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman saya yang merindukan kampung halamannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Darji. Sampai jumpa lagi.